Kudus ya guys, kita masukin toge ke dalam mangkok, terus masukin juga suiran ayam. Kita panaskan kuah sotonya nih. Habis itu kita kucurkan ke dalam mangkok, terus kita taburin deh pakai daun seledri. Biar makin endol, taburin juga potongan daun bawang dan bawang goreng pastinya. Enggak cuma soto yang endul banget nih, kita juga punya nasi pindang. Cara bikinnya nih, kita cetak nasinya di daun pisang kayak begini. Terus kita siram pakai kuah daging pindang. Duh, terus kita kasih daun melinjo di sekitaran nasinya. Don't forget, biar makin edun, kita kasih bawang goreng juga ya guys. Ajak kalian makan-makan lagi dong tentunya. Yes, dan sekarang dong. Kita lagi ada di Soto Kudus Bupati. Guys, wuih, beneran. Wah, ini dan ini legendary banget guys ya, di sini tuh otentik banget. Kita harus banget cobain yang namanya Soto Kudusnya. Bener guys. We get it almost every night. Coba dulu ya guys, sebelum Soto Kudus campur ya. Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sotonya seger banget. Selera aku nih. Wow, cocok. Guys, tapi ini benar guys. Ini menurut aku adalah ancaman yang benar-benar membudidaya banget guys. Karena kenapa? Dia punya rasa guys, bumbunya gusti guna. Tapi buat aku kita harus celurutkan dulu. Iya. Ala bikin apa? Ya, guys. Ya. Nih guys, cabenya, wow. Cabai rawit guys. Uy. Nah, sekarang kita kucurkan sambal guys biar makin ngarui. Guys, lihat merasakan soto ini sama sambalnya guys, usus 12, jadi aku tuh langsung kayak meronta-ronta. Just ayo cepetan santap soto ini gitu loh. Benar, sekarang kita cobain kuah kita ya. Bayang guys, ini mengambil dulu dan endosisi. Guys, so delicious, you know. Guys, ini guna pisang endol-endol, tak kilo-kilo. Wah. Dimakan pakai nasi dong guys, biar makin endul. Are you ready? I'm ready guys. Lanjut. Buat yang di rumah, cus langsung bikin soto. Kita makan soto bareng-bareng. Wah, guys, nggak bisa. Ini sih benar-benar ancaman banget. Gokil, cocok nih, wow. Kan? Aku pakai nasi sih guys. Just shoot for the stars, and it feels right, and then from the heart. Wow, ini luar biasa guys. Don't forget, kita guyur pakai sambal biar makin wow. Makan sini pas lagi musim hujan. Benar. Jadi makin syahdu gitu makannya ya. Jangan kasih kendor guys. Ada lagi dong yang manggil-manggil kita. Apa tuh? Nih paru. Wow. Lihat. Wow. Keren. Wow. Guys, norotok guys. Edun. Wow. Relax. Guys, okay. Aku mau campurin perkedel sama parunya guys. Terus aku mau lalapin dulu ke sini guys. Wow. Angkat, belokin guys. Guys, serius ya. Ini seriously, menurutku ini enak banget. Bener. Tapi kita akan mencoba juga. Yes. Kenapa sih kita harus pakai sambal hijau ini? Mungkin ada yang spesial ya. Yeah. Dimas! Apa sih? Oke. Okay. Nah, wow. Kita coba ya sambal hijaunya. Guys, ini cabai hijau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya gini, kalau udah kepedesan, ini ada tips dari bikin lapar adalah makan nasi, guys. Kita udah makan nasi tadi kita. Tambah lagi dong. Wow. Sekarang hadir adalah pindang.
Rendang Kudus. Oh wow, guys. Ya. Terkejut loh guys, kadang-kadang menemukan makanan yang khas-khas dari daerah-daerah itu kan enak banget ya guys. Tenang aja. Ini baru terkuak sekarang loh guys ya. Oke, cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau makan pinang kudus kayak gini, menurut aku memang bisa dua pilihan. Ada antara ini dicampur, kita udah tadi minta yang dicampur, bisa juga dipisah. Jadi nasi pisah sama pinang kudus. Tapi aku amazing loh guys, sama kuahnya ini dia tuh nggak sama terkontaminasi sama nasinya. Dia tetap kental dan dagingnya I love it. Iya. Karena kenapa lembut banget, ini kecap yang langsung dikirim dari Kudus. Iya, wanginya kecapnya. Iya kan? Guys, ini dia. Oke, okay, let's go. Bener beda guys. Nah, menurut aku ya, ini kecapnya juga ternyata kayaknya enak pakai apa coba? Apa? Pakai tempe. Ih, nggak bisa didiemin kan ini. Harus kita sikat. Jangan kasih ampun. Aduh, guys. Wow. Ya kan? Tuh, lihat tuh ya. Guys. Tempe goreng tepung pakai kecap aja bisa enaknya kayak begini. Seenak ini guys, ini ancaman beneran. Jangan sampai terlupakan guys. Ini guys, aromanya aja tadi kayak mengganggu pikiran aku guys. Wow. Ini apa sih? Ini sate ayam guys yang ada kulitnya juga di tengah-tengahnya, pakai tulang muda juga deh kayaknya. Coba kita coba dulu ya. Bumbunya tuh bukan bumbu datar, bumbunya tuh berlayer-layer. Wow, so good. Aku bisa dapetin ini nggak usah jauh-jauh sampai ke Jawa. Bener. Aduh, aku sampai nggak bisa berhenti ngunyah nih guys. Pokoknya ini recommended banget buat kalian. Ingat carinya di mana? Carinya di Instagram @bikinlaporan. Yes, bener. Ya. Kalian wajib banget guys cobain ini makanan karena ini benar-benar rekomendasi banget. Kita fokus dulu ya makan abisin. Abis ini kita makan-makan lagi. Tetap dibikin lapar. Lapar terus. Makanan Padang yang menggiurkan guys, apalagi tunjangnya yang juara banget. Sesaat lagi ya, tetap dibikin lapar, lapar terus.